Jadwal semifinal leg pertama Piala Menpora 2021, duel Persib versus PSS Sleman akan digelar pada Jumat 16 April 2021 di Stadion Maguwoharjo Sleman. Sementara, leg kedua pada Senin 19 April di Stadion Manahan Solo. Jalannya pertandingan dapat disaksikan via langsung Indosiar dan live streaming video.com. PSS Sleman berhasil memastikan diri sebagai tim terakhir yang lolos ke semifinal Piala Menpora 2021. Skuad Super Elja melaju ke 4 besar setelah menumbangkan Bali United dengan skor 4-2 adu penalti pada Senin 12 April 2021. Pelatih PSS Sleman, Dejan Antonik, menyatakan bahwa pencapaian itu adalah buah kerja keras yang dilakukan para pemainnya selama ini. Dia pun berharap pada Irfan Jaya dan kolega agar siap bekerja keras lagi demi menata pertandingan selanjutnya. "Kami, dari posisi terakhir babak grup, kita lolos. Semuanya bagus karena kerja keras kemarin. Dan hasilnya, ini untuk mereka semua, mereka senang," ujar Dejan Antonik. "Kita nanti harus kerja keras lebih dari hari ini. Tentunya, kita pasti ada kesempatan. Maka, sekarang, kita harus istirahat," tunggu ex Nakoda Madura United itu. Dalam babak 4 besar, PSS Sleman ditunggu Persib Bandung yang memastikan lolos terlebih dahulu melalui drama 5 gol di Stadion Maguwoharjo pada Minggu 11 April 2021. Maung Bandung menyingkirkan Persebaya Surabaya. Salah satunya, penggawa Persib Febri Haryadi menyatakan bahwa pihaknya cukup bersyukur dapat mengalahkan lebih jauh dari turnamen pramusim ini. Tim polesan Robert Rene Albert ini fokus menatap laga keempat besar di selanjutnya,